gila sih ini kalau gak ngos-ngosan. Annyeonghaseyo, Tita Imita. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, balik lagi di another reaction video aku dari JKT48. Nah, hari ini aku pengen bikin reaction video dari salah satu lagu dari setlist mereka, setlist SNM. Kebetulan aku pernah nonton juga, cuman aku gak nonton dari awal dan gak nonton sampai habis. Jadi aku gak nonton lagu ini pas di tampilin gitu ya. Judulnya adalah Kuta Pantas Menjadi Seorang Pujangga. Jadi aku pengen banget reaction karena kalian juga banyak banget yang minta guys. Nah tapi sebelum reaction aku pengen review sedikit. Kemarin setelah nonton SNM aku juga nonton setlist Aturan Arti Cinta. Makasih banget buat yang udah ngasih tiket kemarin ya. Nah kemarin itu aku nontonnya ini lumayan lebih lama daripada setlist sebelumnya. Jadi ngerasa seru banget itu guys dari awal gitu kan nontonnya. Nah kalau dari setlist lagu, buku, belajar dikit-dikit ya guys ya. Aku sih masih ngerasa baru banget sama setlist ini, jadi kayak jarang denger banget. Tapi overall aku suka banget performance mereka, seperti biasa keren banget ya, all out gitu. Nah, dan aku juga baru tahu kalau di event mereka kayak gini mereka ada kayak bacain tweet gitu loh guys. Jadi kayak ada interaksi sama fans, ini keren banget sih. Dan juga ada gamesnya, wah keren banget. Suka sih sama acara mereka ini ya, keren banget. Oke guys, langsung aja kita reaction bareng-bareng Kuta Pantas Menjadi Seorang Pujangga Cinta. Yuk, let's go. Oke guys, kita tonton bareng-bareng. Wah, teriakannya. Gila. Oh my god, lompatannya tinggi banget. Wah. Gila, ih cakep nih koreonya, ih mantep banget. Ini lagunya kayaknya cheer up banget ya beatnya ya. Hey Fanny. Wow. Kayak lagi asik nih. Asik. Seppukunya bagus ya, seragamnya ya. Lucu. Asik. Aduh lagu bucin nih kayaknya nih guys. Oh. Iya ini lagu bucin nih kayaknya. Gila koreonya. Gue merinding loh. Sumpah beneran gue merinding. Gila itu tinggi banget loncatnya. Bentuk huruf L gitu ya guys. Asik lagi ya. Jadi bunga yang mekar. Wow gila. Wah dikit-dikit lompat kayak gitu. Gila sih ini kalau gak ngos-ngosan. Wah. Wow keren banget sumpah. Keren banget. Sayang banget kemarin aku gak nonton ini ya, pas setlist pertama yang aku tonton itu. Wow. Asik. Asik. Ya ini lagu bucin nih, jatuh cinta dia. Asik. Wow. Asik. Hi, keren banget. Mantep banget ya. Ini mah koreanya parah sih, gila. Bener-bener kata kalian, ini loncatannya lebih tinggi. Lebih banyak loncat ya. Wow. Yes, mantep banget. Wow. Di sini senternya Fanny ya guys ya. Hmm.
Lebih baik diam di sini. Wah, ini mah kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya. Gak berani ngomong maksudnya. Cukup kan jadi mulai mekar. Kompak banget dong, lihat sinkronasinya mereka pas lompat. Itu kayaknya kalau di slow motion bakal kelihatan banget deh. Keren banget. Oke guys, itu tadi Kuta Pantas jadi seorang pujangga cinta dari JKT48. Keren banget, sumpah dong koreonya. Dance itu tinggi banget lompatnya. Terus yang kayak dikit-dikit lompat, dikit-dikit lompat. Mereka ngos-ngosan, wajar banget sih. Makanya aku bilang kemarin kenapa mereka ngos-ngosan gitu kan. Ternyata emang kayak gini dari awal guys. Dan emang kayaknya setlist yang kemarin, yang SNM tuh banyak lagu-lagu yang ngebeat banget gitu ya, ya guys ya. Yang cheer up banget gitu ya. Wah keren. Nah kalau dari makna lagunya, ini seperti seseorang yang tertarik sama orang lain tapi gak berani mengungkapkan, gak berani mengekspresikan, jadi dipendem gitu kan. Jadi kayak lebih ke cinta bertepuk sebelah tangan gitu gak sih guys? Soalnya dia gak berani ngomong, gak berani speak up gitu loh. Jadi kayak tadi liriknya dibilang, biarkan kau yang menjadi bunga yang mekar, aku akan diam di sini gitu. Ah, sayang banget ya. Tapi seperti biasa guys, lagu JKT, meskipun kayak gini maknanya, tapi di bawah itu tetap dengan cheer up gitu beatnya. Jadi asik aja gitu ya. Dan koreanya sih mantep banget, gila, debak banget JKT. Wow. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton reaction aku kali ini. Semoga kalian suka, jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Annyeonghaseyo.